Jakarta kan tulang punggungnya transportasi berbasis listrik kan MRT, utara selatan, timur barat, sama kereta api KCJ. Nah sekarang timur barat LRT kita kenapa kita tunda sekarang bisa 6 bulan Juni, bulan Juli, saya ada kereta api cepat, kita nggak pengen overlap, fungsinya LRT kan feeder. Nah saya adalah laporan presiden, harusnya Jakarta nyelesain dulu MRT. LRT kita tetap bangun dari Bogor mana. Nah yang koridor yang Kelapa Gading Kebayoran lama kita tunda sekarang. 9 stasiunnya dan berhimpitan dengan MRT. Dan nyelesain MRT, kan saya bilang kita butuh bangun 16 tol dalam kota, terutama 2. Kampung Semanan, Sunter, Pulau Gebang. Nah bebasan lahannya siapa? Menteri PU. Menteri PU merasa duitnya lebih penting sekarang buat luar kota nih. Luar Indonesia, luar Jakarta. Ya kita minta presiden kalau gitu putusin pembebasan lahan walaupun yang pusat konsesi tol kasih ke DKI aja.